sih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin, setelah kita memuji kepada Allah dan setelah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita semua masih diizinkan untuk mampu bertakbir, menegakkan salat Id dan pula mendengarkan khutbah Id. Sebelumnya kita telah pula diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 30 hari, satu bulan penuh, dan kita telah pula diizinkan menegakkan salat tarawih, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Nikmat Islam dan nikmat iman adalah dua nikmat terbesar yang paling patut untuk kita syukurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, 30 hari lamanya kita melaksanakan salah satu ibadah terberat di dalam agama kita. Kita yang pada kondisi normal diizinkan untuk makan dan minum di siang hari. Kita yang juga pada kondisi normal bagi para suami istri diizinkan untuk berhubungan badan di siang hari. Namun selama 30 hari lamanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kita juga selama 30 hari terakhir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan ketaatan kita. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengerjakan salat tarawih, memperbanyak sedekah, mengerjakan salat tarawih dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Hal-hal yang berat itu semuanya kita lakukan dengan tujuan agar kita semua terdidik menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taqwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Islam, definisinya merupakan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai hamba-hamba Allah diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Dan salah satu syariat yang Allah turunkan kepada kita semua, yang kita semua memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat tersebut,
yang tujuannya adalah agar kita semua bisa melanggengkan takwa tadi, agar kita semua bisa menjalankan takwa tadi semasa hidup kita, adalah syariat yang bernama amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik yang pernah, sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan di kalangan umat manusia, disebabkan kalian itu melakukan amar ma'ruf, memerintahkan perbuatan-perbuatan yang baik, dan disebabkan pula oleh kalian mencegah dari hal-hal yang mungkar. Maka kaum muslimin sidang salat Id rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu kita ketahui, jika dibandingkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjalankan amar ma'ruf cenderung lebih ringan dan lebih mudah jika dibandingkan dengan menjalankan nahi mungkar. Lebih mudah bagi kita untuk mengajak orang-orang, mari kita mengerjakan solat, mari kita bersedekah, mari kita berpuasa, mari kita membaca Al-Quran, dan mari kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hal ini cenderung lebih mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Akan tetapi yang lebih sulit bagi kita adalah untuk melarang orang-orang untuk mengerjakan kemaksiatan, mengingatkan orang-orang tentang perbuatan dosa, karena hal tersebut berpotensi untuk mendapatkan penentangan dari mereka. Sebagian orang bahkan terkadang memusuhi kita disebabkan nahi mungkar yang kita kerjakan, disebabkan nasihat-nasihat yang kita sampaikan agar mereka berhenti mengerjakan maksiat-maksiat mereka. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, amar ma'ruf dan nahi mungkar keduanya haruslah berimbang, karena keduanya sama wajibnya, sama-sama harus kita tegakkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di kesempatan khutbah di hari yang berbahagia ini, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, izinkanlah khatib untuk membawakan beberapa buah ayat dan beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjauhi berbagai perbuatan kemungkaran. Bukan untuk menghakimi para jamaah sekalian, namun sebagai untuk pengingat bagi kita semua, dan dalam rangka menegakkan syariat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara bentuk kemungkaran yang sudah mulai jarang diingatkan agar kaum muslimin senantiasa menjauhi kemaksiatan ini adalah kemaksiatan terkait perbuatan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah merupakan kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kejahatan yang paling jahat. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat melebihi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim yang Allah kutipkan di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun 'azim." Sesungguhnya perbuatan syirik dia merupakan kezaliman yang paling zalim. Tidak ada sesuatu yang lebih zalim melebihi perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, kita perlu mengingat bahwasanya jangan sekali-kali Anda membayangkan yang namanya kesyirikan hanyalah menyembah berhala, sujud kepada kuburan misalnya, atau menyembah orang-orang yang telah mati. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perlu kita ketahui yang namanya kesyirikan sangat banyak jenisnya, dan dia terkadang sangat-sangat tersamarkan bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Di antara bentuk kesyirikan yang masih sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah di antaranya bersumpah atas nama selain Allah. Misalnya seseorang bersumpah atas nama Nabi, atas nama orang tuanya, atau atas nama orang-orang yang dia agungkan. Maka ketahuilah perbuatan semacam ini termasuk di antara perbuatan kesyirikan, termasuk dosa besar yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah mengerjakan perbuatan kesyirikan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di antara bentuk kesyirikan lainnya yang masih sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah masih banyak kaum muslimin yang masih mau mendatangi para peramal, para dukun, entah itu untuk mendengarkan ramalannya, untuk diobati dengan cara-cara yang mengandung unsur kesyirikan, untuk santet guna-guna atau tujuan-tujuan yang lainnya. Maka ketahuilah kaum muslimin, itu semua adalah perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal dan dia membenarkan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut, maka berarti dia telah kufur, dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, di antara bentuk kesyirikan yang masih sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah menggunakan jimat atau benda-benda lainnya yang bisa, yang dipercayai bisa membawa keberuntungan atau dipercayai bisa menolak bala atau menolak mudarat. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'alaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang dia menggantungkan namimah, yaitu jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jauhilah oleh anda kaum muslimin berbagai bentuk kesyirikan, karena sekali lagi kesyirikan adalah bentuk kemungkaran yang paling mungkar, bentuk dosa besar yang paling besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara bentuk kemungkaran lainnya yang sudah mulai jarang diingatkan untuk dijauhi adalah kemungkaran berupa meninggalkan sholat wajib. Maka kita melihat kaum muslimin dengan mata kepala kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, betapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak lagi peduli dengan syariat sholat. Bahkan dengan terang-terangan dan dengan bangga mereka menyatakan bahwasanya mereka tidak mengerjakan sholat. Padahal sholat merupakan rukun Islam. Rukun ibarat tiang dari sebuah bangunan. Maka ketika tiang tersebut roboh, tidak akan berdiri bangunan tersebut. Maka seperti itulah orang-orang yang secara sengaja meninggalkan ibadah sholat, ia ibarat telah menumbuhkan sendiri, telah merobohkan sendiri bangunan Islam di dalam dirinya. Ulama besar Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwasanya meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja adalah perbuatan dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar dosanya daripada merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum khamar. Dan orang-orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman kemurkaan dari Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah kaum muslimin, jangan sekali-kali dengan sengaja kita berniat atau berpikiran untuk meninggalkan salat lima waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kemungkaran lainnya yang sudah mulai jarang diingatkan untuk dijauhi adalah dosa riba, kemungkaran berupa praktik riba. Betapa isu riba di zaman ini adalah isu, menjadi isu yang sensitif untuk diingatkan, karena isu riba berkaitan dengan mata pencaharian banyak orang. Namun kebenaran tetaplah kebenaran yang tetap harus kita suarakan, yang tetap harus kita sampaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba itu terdiri dari 73 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba adalah sebagaimana dosa seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Maka kaum muslimin, ketahuilah betapa dosa riba adalah dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga pernah bersabda yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, melaknat para pemakan riba, para penyetor riba, para penulis transaksi riba, dan para saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka akan mendapatkan dosa yang sama, yaitu dosa besar yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah kaum muslimin, jauhilah dosa riba, dan bertaubatlah dari dosa riba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, di antara dosa yang mulai terjadi, yang mulai marak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan sudah mulai jarang diingatkan oleh para khatib, oleh para penceramah dan para pembesar kaum muslimin, adalah dosa terkait tato. Bagaimana sekarang banyak kaum muslimin yang menganggap tato adalah perbuatan yang biasa, padahal tato termasuk dosa besar di dalam Islam, mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allah al-wasilata wal-mustawsilata wal-washimata wal-mustawshimata. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut mereka, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula orang-orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Maka kaum muslimin, ketahuilah, jangan sekali-kali kita menganggap tato adalah perbuatan yang biasa meskipun itu menjadi tren di tengah-tengah orang-orang kafir, dan jangan sekali-kali kita berupaya mengikuti orang-orang kafir dalam hal ini, karena ketahuilah perbuatan tersebut mendatangkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka bertakwalah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegakkanlah amar ma'ruf dan tegakkan pula nahi mungkar. Meskipun perbuatan nahi mungkar sangat-sangat berat rasanya, sangat-sangat pahit untuk diucapkan, karena sangat berpotensi mendapatkan penentangan dari orang lain. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena ketika kita mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika itulah hukuman Allah akan datang kepada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya jika manusia mereka melihat seseorang melakukan kezaliman, kemudian mereka tidak berupaya untuk mencegah hal tersebut, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mendatangkan azab kepada mereka semua. Dan bagi kita, bagi anda wahai saudaraku, sesama kaum muslimin, saudara-saudaraku seiman dan seislam, bagi anda yang masih terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa tadi, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah segera dosa tersebut, dan segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kematian kepada kita semua, dan sebelum sampai ruh kita kepada kerongkongan kita, kemudian taubat kita tidak lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal kepada mereka, maka mereka ketika itu mengatakan, sesungguhnya sekarang saya baru bertaubat. Maka di sakaratul maut, menjelang kematian, taubat tidak akan lagi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Di akhir khutbah Id yang kedua ini, marilah kaum muslimin bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan-amalan kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan dan pada waktu-waktu yang sebelumnya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا تهان كامل. Di hari raya yang Engkau berkahi ini, ya Allah, kami menyaksikan, ya Allah, masih banyak hamba-hambamu, ya Allah, yang keluar dari rumah-rumah mereka, ya Allah, untuk bersujud kepadamu, ya Allah, untuk rukuk kepadamu, ya Allah. Masih banyak hamba-hambamu, ya Allah, yang ingin bersabar mendengarkan khutbah tentang agamamu, ya Allah. Masih banyak hamba-hambamu, ya Allah, yang menegakkan sunnah-sunnah Nabimu, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nasqa nahmid narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari mulhiq. Ya Allah, dengan nama-namamu yang indah, ya Allah, dan dengan sifat-sifatmu yang tinggi, ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, terimalah puasanya orang-orang yang berpuasa, terimalah salatnya orang-orang yang salat, sedekahnya orang-orang yang bersedekah, terimalah berbagai amal saleh kami, ya Allah, di bulan Ramadan yang lalu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon para jamaah jangan meninggalkan tempat sholat dulu. Kita akan melakukan sawalan, yaitu percepatan tangan seperti biasanya.